Bunyi letupan disusuli asap hitam berkepul-kepul ke udara mengejutkan peniaga kedai makan yang berada 100 meter dari kilang simpanan minyak Pelincir yang hangus terbakar pada tengah hari Khamis 12 Mac. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan Muhammad Wildan Azhari berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian pada 12.32 tengah hari. Katanya seramai 44 anggota daripada Balai Bomber dan Penyelamat BBP Pengkalan Cepat, BBP Kota Baru, BBP Kota Darul Naim dan BBP Tunjung termasuk pasukan bomber sukarela bergegas ke lokasi kejadian dan turut dibantu 9 anggota polis yang mengawal lalu lintas. Setibanya di lokasi kejadian didapati kilang minyak Pelincir sudah 90% hangus terbakar dan api dapat dipadamkan sepenuhnya sejam kemudian. Ooh.